4 pemain bintang yang harus diwaspadai timnas Indonesia jelang tanding di Piala AFF. Tapi sebelum kita bahas, subscribe like channel ini dulu supaya Anda tidak ketinggalan info menarik lainnya. Kami akan selalu menyajikan informasi terkini, terupdate seputar timnas Indonesia. Kalau sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia berada di grup yang cukup kompetitif di Piala AFF. Berada di grup B, skuad Garuda akan bersaing dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Laos. Timnas Indonesia tentu saja tak ingin malu di pentas 2 tahunan tersebut. Anak asuh Sintayong berada di grup B, yang tergolong sangat sulit. Selain Timnas Indonesia, di sana ada sang juara bertahan Piala AFF, yaitu Timnas Vietnam. Berkaca dari situasi terkini, butuh perjuangan serta energi ekstra jika Timnas Indonesia ingin berbicara sampai final. Lawan-lawan Timnas Indonesia di fase grup mempunyai skuad yang mumpuni. Bahkan ada beberapa pemain dengan kategori pemain bintang yang patut diwaspadai. Berikut 4 pemain bintang yang patut diwaspadai Timnas Indonesia jelang tanding di Piala AFF. Yang pertama ada Kanva Tanaga, Timnas Kamboja. Level Kamboja mungkin masih sedikit di bawah Timnas Indonesia. Namun demikian, ada satu pemain yang mesti diwaspadai. Dia bernama Kanva Tanaga, mencetak 10 gol dari 17 pertandingan. Kemudian yang kedua ada Billy Pompon, Timnas Laos. Berpengalaman bermain di Liga Prancis, Billy Pompon adalah orang Asia Tenggara pertama di Ligue 1, klub kasta tertinggi Liga Prancis. Ia juga menjadi pemain ASEAN pertama yang mencetak gol di kompetisi tersebut. Kemudian Din Kol Malaysia, satu lagi pemain yang beroperasi di lini pertahanan Malaysia, yaitu Din Kol. Sebelumnya, Din Kol yang merupakan pemain keturunan Belgia dan Malaysia, merupakan jebolan timnas Belgia U18 hingga U21. Kemudian yang terakhir ada Nguyen Chong Phong, Timnas Vietnam. Nguyen Chong Phong pernah bermain pada Piala AFF 2018. 7 kali ia bermain, 3 gol dilesakannya. Dia dilabeli Lionel Messi-nya Vietnam. Nguyen Chong Phong pernah bermain untuk klub Liga Belgia. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Semoga info ini bisa diterima. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Anda diberi rezeki yang melimpah, kesehatan yang berkah. Terima kasih.